kurang ya. Sama di kah. Ini adalah brand yang terkenal banget, semua cewek-cewek tuh lagi pakai ya kan, apalagi di pasar pik nih, cici-cici pik nih lagi suka banget pakai brand yang kan yang kayak Nora-Nora gimana gitu. Dia cuma tulisannya gentle woman doang, terus kayak artinya keren gitu nggak sih, gentle woman ya kan. Oke, hari ini untuk mendapatkan gentle woman ini kalian harus ikutan games. Jadi games saya itu adalah sebut satu aja. Okay. Satu kata yang berakhiran S. Nanas. Kertas. Tas. Pajamas. Hai Blibli friends. Kurang ya? Sawa di ka. Minang deng la jaking nang suang, minang suang la jaking nang neng. Lo ku meleng ta ku kang wong-wong, ki ku memu ta ku yang. Hey, hari ini aku tuh baru banget check out dari Blibli official store. Ini adalah brand yang terkenal banget, semua cewek-cewek tuh lagi pakai ya kan, apalagi di pasar pik nih, cici-cici pik nih lagi suka banget pakai brand yang satu ini. Jadi kan aku nggak mau kalah gitu ya, cici kayaknya juga harus pakai dong. Ya seperti yang Blibli friends tahu mungkin, ini adalah Gentle Woman. Jadi ini tuh kalau nggak salah ya, ini adalah sebuah brand dari Thailand. Makanya tadi kenapa gue sama Dika gitu. Dan emang banyak banget yang pakai yang di Indonesia itu. Ini kok agak gelap ya gue pakai beginian. Coba buka dulu. Ah, oke. Jadi si brand ini tuh lagi banyak banget dipakai sama artis. Kalau yang di Indonesia gue tahu kayak Maudy Ayunda tuh pernah foto-foto pakai ini. Kayaknya dia adalah salah satu BA atau muse-nya dari si Gentle Woman ini gitu. Dan emang kalau misalnya lo lihat ya, emang bahannya tuh bagus, terus kayak juga chic banget. Bukan yang kayak Nora-Nora gimana gitu. Dia cuma tulisannya Gentle Woman doang, terus kayak artinya keren gitu gak sih? Gentle Woman, ya kan? Terus juga ini tasnya menurut gue tuh cukup untuk apapun gitu, karena tasnya kan dia modelnya tote bag gitu kan. Dan di sini juga ada kompartemennya, jadi bisa masukin handphone. Buat lo yang suka yoga, pilates, ini tuh muat banyak banget gitu loh. Lihat. Dan yang gue check out ini lucu banget, warnanya jeans. Tuh sekasi kan sama jeans gue. Dan kayak ada kerlap-kerlipnya gitu, kayak ada sparkly-sparklinya. Lucu kan? Udah gitu, karena bentar lagi gue mau ke Bali, jadi gue tuh perlu banget slippers. Nah, gue juga check out Gentle Woman sandals. Lucu banget kan warnanya? Jadi di sini tulisannya gentle, terus di sini woman. Oke, karena hari ini gue tuh kayak udah bener-bener vibesnya liburan banget. Tadi topinya juga lucu banget. Gimana kalau misalnya gue panggilin teman-teman gue untuk main games? Ayo masuk, Kiborai. Oke, kalian pasti excited banget dong untuk mendapatkan tas Gentle Monster. Coba dipakai dulu. Ih, cocok banget ya kan? Kamu juga, kamu pakai ini. Oke. Hari ini untuk mendapatkan gentle woman ini kalian harus ikutan games. Jadi games saya itu adalah sebut satu aja, oke? Jadi kalau misalnya gue bilang apa yang ada di dunia ini, lo sebut satu, nanti sampai yang kayak nggak bisa jawab itu yang kalah, oke? Okay? Dan karena hari ini gue nge-review tas Gentle Woman, berarti kita mau sebut satu aja barang yang ada di dalam tas. Okay. 3, 2, 1. Celana. Dalam. Dalam. Lipstick. Buku. Korek kuping. Handphone. Papaya. Siapa yang bawa papaya? Iya benar. Halo apa? Al-Quran. Wow, alhamdulillah. Alkitab. Laptop. Baju. Tisu. Tumbler. Make up. Kacamata. Mouse. Keyboard. Keyboard. Oke, kamera. Handphone.
Sekarang kita ganti gamesnya. Satu kata yang berakhiran S. Nanas. Kertas. Tas. Pajamas. Tiba-tiba bahasa Inggris. Pajamas, pajama dong. Ya banyak, gue bawanya pajamas. Sorry. Kulkas. Kumis. Ntar dulu, kok ada yang bantuin ya? Kok gue gak dibantuin ya? Cepat. Gue dada. Lengkoas. Manggis. 3, 2, 1, tengah. Oke. Karena lo kalah, lo harus bawa ini. Oke. Terus lagi tuh promoin Gentlewoman. Buat kalian semua, kalian harus beli Gentlewoman. Karena belinya harus dibeli. Karena 100% ori, guys. Terus apa lagi? Pengirimannya cepat. Pengirimannya cepat dan pas. Udah tadi ya ori ya? Pasti gratis ongkir. Gratis ongkir tanpa tipu-tipu. Udah, jangan lupa juga subscribe, terus begitu like, dan juga share video-video yang ada di Blibli. Pokoknya buat semua yang udah komen, nanti bakal dapat voucher Rp100.000. Tapi nanti dipilih sih gak semuanya ya. Ya udah deh kalau gitu, tungguin review-review dari Cici Kenny selanjutnya yang pastinya cuma di Blibli. Pasti puas di Blibli.